Maafkan bila ku tak sempurna. Cinta ini tak mungkin ku cegah. Ayat-ayat cinta bercerita. 02 mana. Ya oke guys, teman-teman semua jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terus klik tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fasko Rusemi. Sekarang saya sedang bersama dua selebriti kondang, Teh Meli sama Bang Uda atau Bang nih? Uda aja lah. Uda ya, Uda Takaeda, Umaru Takaeda. Uni dong. Uni dong. Uni dong. Atau Bauni aja deh. Uni Meli. Uni Meli. Iya, Teteh lah nanti Uni lah ya. Uni Meli, apa kabar Uni Meli? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Baik. Sekarang kesibukan sehari-hari ngapain aja Uni? Kesibukan sehari-hari masih bikin lagu, ya nyanyi, terus kadang ngejuriin. Ya udah gitu aja. Enggak jauh dari ya, selain dari ngurusin keluarga ya, enggak jauh dari dunia seni lah. Iya. Nah, kalau Uni tanggapan Uni, ini kan Pak Prabowo sudah mengumumkan kemenangannya nih sekarang nih. Tanggapan Teteh Pak Uni, Teh Meli gimana Teh? Kalau saya yang sejak awal memang mendukung Pak Prabowo, ya alhamdulillah ya. Semoga saja hasil ini sama dengan hasil KPU nanti gitu. Kita berdoa aja terus yang terbaik buat Pak Prabowo dan yang terbaik buat bangsa ini. Nah, itu kan katanya banyak juga kecurangan-kecurangan tuh yang kejadian tuh. Ada dengar-dengar nggak temennya gimana tuh kecurangannya? Kalau aku kan cuma lihat di medsos, tapi kalau aku sendiri kalau nggak lihat dengan mata kepala sendiri ya nggak mau menyebar atau gimana ya. Kalau di TPS ku sih alhamdulillah sih nggak ada masalah. Di TPS Temeli aman ya, tapi kan gini Teh, Teteh kan follower banyak juga nih. Biasanya kan yang follower-followernya banyak tuh kan Bang ya, suka dikirimin-kirimin, nih Teh bukti kita ini begini, ada gitu juga Teh? Ada sih, ada yang ngetek-ngetek ke aku, ada banyak. Kalau cuma kan zaman sekarang gak bisa, kalau saya pribadi ya gak bisa menerima mentah-mentah. Cuman kan semua kan ada yang lebih kompeten untuk melihat dan menangani. Kalau kita pendukung ya dukung aja sama berdoa yang sebanyak-banyaknya gitu. Iya. Pesan-pesan dong Teh, dikit Teh, buat teman-teman yang lagi nonton di luar sana. Buat teman-teman yang lagi nonton ya terima kasih sudah melalui pesta demokrasi dengan damai, mudah-mudahan damai terus, nggak ada permusuhan, dan mudah-mudahan kita semua masing-masing pendukung masing-masing pihak bisa saling menghargai pilihannya masing-masing. Dan untuk semua pendukung Pak Prabowo dan buat Pak Prabowo dan Mas Andi, mudah-mudahan keputusan dari KPU memenangkan. Amin. Makasih ya Teh, dikit. Bang Takeda, ya. Bang Takeda lagi ngapain aja sekarang nih? Iya sebenarnya sih sama Bang Umaru ya, tuh Bang Takeda enak panggilnya. Takeda aja. Bang Takeda. Sebenarnya sama aja sama Teh Meli, produksi musik juga, bikin lagu, terus manggung. Ini yang bikin lagu Indonesia, lagu apa judulnya Bang? Tunjukkan Dunia Indonesia Menang. Nah jadi semenjak lagu Tunjukkan Dunia Indonesia Menang ini jalan, saya alhamdulillah berapa bulan belakangan, sekitar 4-5 bulan kan memang jalan kampanye terus, jalan sama Bu Titi, terus sama Bang Sandi juga. Jadi ya kesibukannya itu, makanya sampai detik ini insya Allah kita terus ada di sini sampai KPU memutuskan bahwa Bapak menang. Walaupun saat ini melalui penghitungan kita di internal kita udah 62% ya insya Allah ya. Dan itu udah masuk lebih dari 400 ribu TPS. Real count. Dan sesuai dengan pertanyaannya tadi ke Temeli juga, banyak juga yang ngirimin C1 gitu. Dan semuanya ngasih lihat bahwa oke, ini di TPS ini kita menang, TPS ini kita menang, dan itu memang menangnya menang telak. Makanya kalau misalkan masalah kecurangan-kecurangan ini, saya rasa relawan kita udah pada pinter-pinter ya semua ya. Jadi apapun yang terjadi di lapangan, mereka sudah siap sedia handphone, foto, video dan segala macam ya. Insya Allah mungkin kalau misalkan kecurangan-kecurangan ini emang benar terjadi, kita udah punya bukti. Jadi kita nggak cuma asal bicara, tapi data kita lengkap semua gitu, termasuk data-data C1 yang sampai akhirnya membuat Bapak untuk mendeklarasikan kemenangannya ya. Gitu. Jadi kalau secara logika bodoh aja kita berpikir, ngapain sih Pak Prabowo deklarasiin gitu,
Gak mungkin kan seorang Pak Prabowo itu mendeklarasikan sesuatu tanpa punya bukti yang kuat. Iya. Gitu. Itu aja sih kalau dari saya. Iya. Ya buat semua teman-teman. Pesan-pesan dikit buat teman-teman. Ya, buat semua teman-teman relawan di luar sana, ayo kita jaga suara kita, C1-nya dijaga insya Allah. Dan semuanya kita harus jaga gitu, termasuk KPU-nya sendiri, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Ya insya Allah semuanya sih, kalau kita di sini semua berharap semua berjalan lancar-lancar aja, tanpa ada satu hal yang negatif yang membuat kita bergejolak gitu. Insya Allah mudah-mudahan kita nih aman damai aja ke depannya. Pak Prabowo menang, Indonesia adil makmur, Indonesia menang, kita semua sejahtera, amin. Amin, amin. Temeli, sedikit dong pantun atau lagu aja dikit buat Pak Prabowo. Ya udah lagu deh. Apa ya lagu? Sedikit aja buat Pak Prabowo. Apa ya lagu ya? Lagu apa ya? Kira-kira. Kira-kira lagu boleh teh. Kali ini saya ngayal-ngayal kalau lagu ini dari sisi Pak Prabowo ya. Maafkan bila ku tak sempurna, cinta ini tak mungkin ku cegah. Ayat-ayat cinta bercerita, 02 mana. Masya Allah, keren. Ya oke guys, teman-teman semua jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terus klik tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diedit kan? Bisa.